Meski sempat mendapat kritikan dan masukan dari DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, dua rancangan peraturan daerah atau raperda penyertaan modal akhirnya mendapat persetujuan. Pada rapat pemandangan umum praksi di DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, raperda penyertaan modal ke Bank Kassel dan penyertaan modal ke PDAM Persi Tanah Bumbu mendapat kritikan dan masukan dari para anggota praksi. Pada rapat tersebut, pihak Pemkab Tanah Bumbu dihadiri oleh Wakil Bupati Tanah Bumbu Haji Sudianur. Sedangkan pihak DPRD Kabupaten Tanah Bumbu langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Haji Supiansa. Raperda penyertaan modal ke Bank Kassel sebesar 6 miliar rupiah dan ke PDAM Persi Tanah Bumbu sebesar 5 miliar rupiah. Ilham Zulkarnain melaporkan untuk Channel 18.